mau download. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang anak terhadap orang tua
Fakir pada safari dalam virus.
Diwajibkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manfaat
kurang zero akhirku menyebar luas ilmu. Jadi seorang guru harus melihat keutamaan ajar, karena di balik mengajar itu yakin ada keistimewaan sendiri. Di antaranya yang tadinya belum paham, sebab mengajar menjadi paham. Atau yang tadinya lupa, sebab mengajar menjadi ingat. Atau dengan sebab mengajar itu bisa memberi nasihat kepada hati agar hati bersih. Nah, kalau sudah bersih, ya otomatis kita itu dekat kepada Allah yang akan menjadi mudah. Fala bariyaro tanfaq lalu dihadar umum balung di anak anak Allah bagi Allah lalu disiro aktif lalu. Ya, sampai diibaratkan kita menanam tanaman di bumi, di tanah, tanam cabul atau tanam kangkung atau apa, itu belum bisa memberi manfaat kepada orang yang mempunyai. Bisa saudara, bisa sekadar baju, bisa memberi tetangga, bisa sekadar baju. Sama saja, kita memberi mengajar kepada santri yang bisa memberi manfaat kepada santrinya. Tentang pahala, pahalanya orang yang mengaji dengan pahalanya orang yang mengajar itu lebih banyak pahalanya orang yang mengajar daripada pahalanya orang yang mengaji. Nah, para kiai sok bangga para mengajar buat pahala lebih besar daripada orang yang walau dan bertahan dan lalu orang lalu mengajar. Maka maka orang berkata sebuah dan lalu dan ini dapat di malayat para takut maka ada amni sebuah sirah dan ajro umpah illa minallahi ta'ala sakin bisyukur. Yeah.
Pada mereka sokong Allah
dikenal. Wayasuru, wayasuru, wayasuru dan berhenti sopong pengaruh wali yang dikongkan di bumi mu'adid wayu'adid dan yang oleh sopong muta'adidkan wawuni muslim mu'adid kita.
Wajib dikacau.